Ya, udah kita telepon aja Pak Pasal, udah selesai. Udah ini udah melanggar SOP, tidak sesuai ketentuan. Orangnya pendaftarkan melalui KTP. Pasti dibagi-bagi gitu. Udah kasih formulirnya, kasih data, kasih data nggak diupload lagi. Makin lama sampai ke Pak Pasal nanti itu. Sekarang jadi pakai kupon, mana kuponnya, bukti kuponnya itu mana? Jadi pembagian tiketnya jam berapa, Pak? Sistemnya seperti apa? Tidak jelas, Pak. Pak, tiket kurban B lagi rapi nggak sih, Jok? Iya. Kami mau tahu SOP pembagiannya seperti apa. Sekarang ibu berbicara SOP. Coba jelaskan bagaimana cara pembagiannya SOP-nya. Kalau kalau gitu, boleh nggak? Vaksin sehari 500 sampai 200 orang. Oke, sehari 100, 150, ini baru 78. Mana datanya? Mana datanya? Sekarangnya sudah dibagi. Nah, mana? Eh, dengar kan? Yang ngomong dia sendiri kan 100, 150, 200. Sekarang saya mempertanyakan, ini baru 78. Video kan? Sudah di hari kemarin dibagiin. Oh, enggak bisa. Saya tadi. Gimana mau masyarakat kecewa macam ini, Bu? Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.